tembilahan bocor. Tembak apa bang? Kena nimbak warik tengah dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ipang Janes bersama Ismaila. Selamat pagi, petang, sore dimanapun kalian berada. Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Amin. Tapi bohong. Kali ini kita pengen ke kebun cari buah-buahan. Tapi sebelum kita mulai kontennya, alangkah baiknya buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jika sudah, terima kasih banyak. Namun kali ini kita konten tidak sendiri. Oke. Kita ajak ibu negara lagi. Mumpung ibu negara sedang libur, jadi kita jemput ibu negara dulu ya. Tembilahan bocor. Banjir. Santai cipa. Dua motor. Air pasang apa? Naik jadi banjir. Sampai. Tungguin ibu negara dulu turun. A few moments later. Lama banget. Semoga hari ini nggak hujan ya. Oke. Dan jalan bagus. Nggak sempat hujan nanti lagi. Oke. Orangnya udah turun. Sampai jembatan Getek. Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change you. Cuacanya tengok ya. Parah nih. Kalau hujan kayak mana? Kalau hujan kayak mana? Kayak rara. Cara pawang hujan ya. Oke, buat kalian yang baru join, iya. Belajar ngeblok bosku. Iya. Iya. Jangan kemana-mana, terus ikutin keseruan kita hari ini. Sun Mori, kita ke kebun. Sun Mori enggak tuh. Nah, mau ke Sungai Rawang sini. Jadi kita belok kiri. Arah ke Sungai Rawang. Jadi tujuan kita ke kebun. Gila jalannya coy.
Padahal ini kan mau pemilihan nih. Pemilihan DPR segala apa, camat, Pak Wali. Kalau pengen cari suara kan bagus ini nih. Baik ya. Diam. Ya nu cari perhatian masyarakat. Jadi terpilih. Tidak. Dibiarkanlah jalan ini berlubang. Siapa Pak Wali Sungai Rawanya? Tak diperhatikan. Tahu susah turun. Nah, ada orang ke sini turun. Tidak diperhatikan langsung jalannya. Padahal masyarakatnya banyak loh. Diam. Ush. Hah, Jokowi ke sini. Subuh hari. Jokowi nah habis masa jabatannya dah. Mana peduli lagi dia. Gila. Hui. Ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Woi. Selemeu. Melera. Dekat sampai nih, udah hampir sampai. Sekitar 1 jam lagi. Ya Allah. Kak, anunya bisa hilang loh. Semennya bisa hilang. Tak tahu tinggal malnya ini, tinggal besinya doang. Bukan masalah bagus tak bagusnya yang bikin. Tidak, dia kebanyakan pasir. Ya, banyak pasir, banyak kerikil, tapi kurang semen, makanya kayak gitu. Diam. Orang Sun Mori ke kafe, ke FC, CBD, NG. Apa tuh? Godang loh. Kita Sun Mori ke kebun. Untuk vlogger kampung. Ini mbak apa bang? Kena ini mbak warik tengah dulu. Satu aja. Thank you.
orangnya nggak ada, pergi ke kebun. Jadi kita langsung ke kebun ya, sekalian cari nanasnya, jadi nggak turun dua kali kan. Oke, ini jalannya. Ini sungai rawa nih. Gila sungai rawa nih. Ya. Bisa. Oh iya. Ah iya. Inilah sungai rawa ya bosku, kalau kalian pengen tahu. Ini bambu sungai nih kayaknya, bisirnya melayang jalan tuh. Jam mana perang? Asih mana? Jam berapanya bulik? Mana? Woi. Dengan macam-macam bosku sama anak supermoto. Diam. Jalannya aja dua jalur. Oke, kita udah sampai di kebun. Sekarang kita cari anu buah-buahan dulu ya. Buah nanas, buah nanas sama buah. Ini kayak masak juga nih. Masak aja, ambil aja. Potong aja. Masak gitu. Itu kah? Kita tadi saya lapangan lapangan sama Mas. Agak itu buahnya tuh nyongai. Nah, tuh batangnya tuh. Terus bubur diripah kan hai ya. Jangan gitu ya, ngapain dibuang tangkainya. Ini buang kah nih? Jangan udah taruh situ. Nanti durinya udah kuning nih, nggak ada. Sebenarnya masih banyak coy di ujung sana, tapi nyamuk. Dah, ujung. Dua. Jadi kita masih dua aja. Sebagai bukti kalau kita beneran ke kebun cari buah-buahan. Iya.
Ini bikin sambal enak ini. Sambal nanas. Selek. Buka kan? Buka aja tuh, coba rasain. Bawa aja bang nanti sana. Sekarang ya? Kayak mana? Kotor ini. Apanya kotor? Ya mau nyoba. Mau coba kan? Oke guys, terus ikutin keseruan kita hari ini. Kita sun morinya ke kebun ya. Aduh, capek ya bu. Oke, kita balik lagi, balik aja. Kita balik ke rumah dulu, istirahat. Baru kita balik ke Tembilaha. Jadi sun muri kali ini agak lain. Kemarin ganti oli sel, sekarang kena lagi. Tuh. Ini. Iya. Gila. Besar modal pergi ke apa nih? Pergi ngonten ke kebun. Jalan agak lain. Jadi dulu sekitar tahun 2000-an gua sekolah di sini, coy. Tapi dulu ada semen belum. Jembatan ini masih jembatan kayu dulu. Sekarang udah bersemen. Cil, ngapain berjalan kaki coba? Allah jalannya. Nah, naik. Hah? Naik aja. Oke. Ganti sok depan, ganti kelahar, baru enak nih bawa. Alhamdulillah. Nah, kalau mau parit Jawa lewat sini nih. Why me crack that soldier boy? That's so-